Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pohon kedondong saya ini salah satunya saya curigai terkena busuk akar ya teman-teman. Akibat media tanam ini terlalu becek kemungkinan ya. Belum saya bongkar nih. Perbedaannya jauh sekali dengan yang ini nih. Ini tingginya sudah sekitar 70 cm lah, 60-70. Nah ini dia yang saya maksud tadi nih. Kecil sekali ini, gak besar-besar. Ini yang saya curigai mengalami pembusukan akar akibat media terlalu becek ya. Karena kalau terlalu becek itu dia akan mengundang jamur ya teman-teman. Akibatnya pembusukan akar. Jauh sekali. Ini akan saya bongkar nih, saya yakin bener deh mengalami pembusukan akar ini. Nah, sedangkan saudaranya ini yang dua tumbuhnya normal-normal saja gitu, tidak ada masalah. Busuk akar itu terjadi biasanya karena media tanam di dasar pot atau polybag seperti ini terlalu becek ya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Ini akan saya bongkar sebentar lagi nih. Kecil sekali, hanya sejengkal juga nggak sampai. Dan ini pohon kedondong yang tidak mau tumbuh besar ya, tidak mau subur. Kalau saya yakin di sini ada pembusukan, di dalamnya ada pembusukan. Paling tidak banyak lumpur di dalamnya. Akan kita bongkar, kita cuci semua sampai bersih. Ganti media tanam kita ganti. Betul kan? Becek dia, terlalu becek. Nah, bisa dilihat. Terlalu becek. Dia tidak mau besar ini. Lalu becek. Ini masih bagus, banyak akar-akar baru keluar ini. Ada juga yang pada busuk akarnya nih, pada hitam. Saudaranya sudah sebesar apa tahu, dia masih kuntet aja, ini masih kecil sekali. Tinggi sekitar 80 cm, 70 cm. Tapi belum saya program untuk berbuah, saya ingin membuat percabangan yang agak banyak gitu ya. Rata setinggi ini ya teman-teman. Nanti masalahnya setelah kita siram berkali-kali dia permukaannya akan turun. Siram dengan B1. Nah seperti itu ya teman-teman.